Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah 'alaina futuhal 'arifin bi hikmatika wa ashrah 'alaina min khazai'i rahmatika wa dhakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna bi rahmatika ya arhamar rahimin. La hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azhim. La hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azhim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azhim. Yang dikasihi dan dimuliakan sahabat saya Al-Fadhil Syabani Anwar bin Ayyub, mungkin tuan-tuan sudah ma'ruf ataupun terkenal melalui kaca TV Isra Oasis, TV Al-Hijrah, Radio Al-Ustaz, dan juga banyak rekaman-rekaman di YouTube dan Instagram dan sebagainya. Jadi hari ini kita jemput pas Sawali main ke masjid kita, dan juga minum kali ke daerah Pendang. Sawali tak nak masuk daerah Pendang. Dia juga bersama saya pernah di Sarawak 3 kali, panggil di Sarawak juga pas ke Kuala Lumpur. Tahu apa ni sebenarnya Maulid Rasul. Kali ini kita bawa ke sini pula bersama kita kembali. Yang dikasihi lagi dia dipulih ayah anda bagi imam kita Abu Syarif bin Hashim, dan juga warisan IDP Masjid Al-Falah pada sebagainya, dan juga pengurusi sambutan kita pada malam ini pembincangan yang hadir daripada IDP dari setiap awal Muharram. Panjang aku bincang dia terlibat. Dia dipengurusi oleh Tuan Media kita, Media Hanif dari Mesir, dan juga ada jatuh kuasa rakan-rakan yang sama orang bersenanya mencatangkan yang cuma ada yang lain dulu kan, bincang. Alhamdulillah tercapai juga ada kita dalam malam ini, dan juga ayah anda, ibu anda serta semua muslim dan juga muslimat di kerajaan sekian ini. Jadi rasa senangnya, rasa terbaru tercatat sebelumnya cakap di tempat lain, dia cakap di tempat lain, dia cakap setak kan, dia rasa cepat kan, mungkin orang-orang sini ada orang ke tempat lain boleh kan. Jadi insyaAllah pada malam ini kita bersama pada malam awal Muharram, kita akan bincang dan tajuk dan tentu-tentu perancangan kita di dunia dan juga di akhirat dengan awal Muharram, azam kita dan juga tekad kita di satu hari nanti yang kita kembali berjumpa dengan Allah. Jadi hari ini kita minta seorang ibu pas dengan kita, kita pergi masuk dengan dia, semoga balik dengan dia. Kalau dia kata sampai cukup, cukup dengan kita. Kalau dia kata agak-agak sampai pukul 2 pagi, 2 pagi dengan kita. Jadi saya sama pada majlis, jadi pada dia sama-sama kita mengaktifkan juga sama kita mengutip mutiara-mutiara yang disampaikan dari dia pada Al-Fatih di sini. Ya kan? Yang satu. Ceramah bapa tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. وصفيه وخليله خير نبي أرسله أرسله الله إلى العالم كله بشيرا ونذيرا اللهم صل وسلم وبارك وعظم وأنعم على هذا النبي الكريم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد كما سكلي رضينا نويت الاعتكاف في هذا المسجد سنة لله تعالى. Yang keduanya, radhina billahi rabba, kami redha Allah Tuhan kami. Wa bil islami dina, kami redha Islam cara hidup kami. Wa bi Muhammadin nabiyan wa rasulah, dan kami redha bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang nabi dan seorang rasul. Terima kasih kepada pengerusi majlis merangkap senior saya di Matak Mahmud dulu, kawan lama dah ni. Kelai pun banyak kali ya. Tuan Imam Masjid, Yatuan Kuasa, para pegawai Muslimin dan Muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Antara nombor satu zikir yang Nabi sebut, siapa sebut sekali Allah bebaskan 1/4 dirinya dari neraka. Sekali 1/4 yang ni, kepala kat atas. Siapa sebut sekali, siapa sebut dua kali, Nabi kata Allah bebaskan 2/4 tubuh dia dari neraka. Neraka tak boleh jilat, tak boleh bekam dengan izin Allah. Siapa sebut zikir ni 3 kali, Nabi sebut Allah bebaskan 3/4 diri dia dari neraka. Dan siapa yang sebut 4 kali, Allah bebaskan semua diri dia dari neraka. Zikir dia ialah Allahumma inna amsayna nushiduk wa nushidu hamalata arshik wa malaikatak wa jami'a khalqika annaka antallah la ilaha illa anta wahdaka la sharika lak wa anna muhammadan abduka wa rasul. Senang tapi susah nak buat. Pasal banyak ibadat senang je tapi susah untuk kita semua buat. Kenapa? Kerana tidak mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Tak sah semayang maghrib, kita ulang 3 kali. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah kami hidayah kepada jalan yang lurus. Islam ke tak Islam waktu semayang maghrib tak sah? Islam dah. Pasal apa minta hidayah lagi? Ha, ni ulama' cerita ni. Mayang maghrib tak sah, Islam dah. Pasal apa minta hidayah lagi? Banyak kali pula tu, sehari 17 kali. Ihdina, ihdi tu daripada perkataan huda.
Huda ni maksudnya hidayah. Pasal apa minta? Kata para ulama tafsir, kita minta hidayah tiap-tiap hari 17 kali itu bukan hidayah Islam. Dia ada dua jenis. Yang tu bukan hidayah iman dan Islam hak kita duk minta tiap hari tu, sebab semua kita dah Islam. Yang kita duk minta hari-hari tadi ni ialah hidayah yang merupakan petunjuk daripada Allah, peringatan daripada Allah untuk kita terus melakukan amal ibadat dan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa boleh hidayah, dapat hidayah Allah yang berterusan tiap-tiap hari, tiap-tiap jam, tiap-tiap minit, semua benda baik yang dia dengar dia boleh buat sebab Allah duk bagi hidayah dekat dia. Itulah hidayah yang dimaksudkan, yang kita duk minta tiap-tiap hari kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nombor dua. Nombor dua kan nombor berapa banyak ni? Tak saat lepas maghrib masuk satu Muharram 1441 Hijrah. 1441 Hijrah. Bahasa Arab 1441 ha. Benda apa dia ha tu? Ha tu hijrah. 1441 tu benda apa? Tahun. 1441 tahun. 1441 tahun yang lalu, apa dia yang jadi? Jawapan dia, 1441 tahun yang lalu Nabi hijrah. Daripada mana tuan? Palestin pergi Mesir ke? Madinah pergi Melaka ke? Mekah pergi Madinah. Ni saya tanya ni bukan melawak ni. Balik tanya anak. Tahu tak hijrah? Tanya anak. Kalau dia kata tahu, tanya dia hijrah Rasulullah daripada mana ke mana. Kalau anak tuan-tuan boleh jawab, alhamdulillah. Tapi kalau anak tuan-tuan tak boleh jawab, yang salah ialah suami dan ayah dalam keluarga sebab tak pandai didik anak, tak pandai bekalkan anak dengan ilmu agama yang akan disoal oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mesti tanya. Allah mesti tanya. Ada tiga jenis ilmu yang wajib belajar. Start daripada yang di Pertuan Agong sampai Perdana Menteri hak berapa kali pun, sampailah ke Ahli Dewan Undangan Negeri, sampailah yang duk jual cendol tepi jalan ke, semua wajib belajar. Fiqh wajib belajar, tauhid wajib belajar, tasawuf nama dia ilmu fardhu ain. Orang perempuan kalau suami tak ajak di rumah fardu ain, suami tak bawa main masjid mengaji fardu ain, dia boleh keluar rumah pi mengaji ilmu fardu ain walaupun tidak diizinkan. Boleh. Fiqh, tauhid, tasawuf wajib. Pi soalan hak hijrah tadi balik. 1441 tahun. Lama kan? Kita merdeka 62 pun tak ingat apa dah. 62 tahun pun tak ingat apa dah pasal merdeka ni. Siapa masuk serang pun tak tahu. Tuan-tuan balik tanya anak-anak. Siapa masuk menjajah pun tak tahu. Baru berapa tahun? 62. Nabi hijrah berapa tahun? 1441 tahun hijrah yang lalu. Ni maklumat ni, ni maklumat sirah. Sirah ni dia bukan fardu ain, dia bukan fiqh, tauhid, tasawuf dah.
sirah tentang kehidupan Rasulullah daripada lahir sampai Nabi wafat. Sambut Ma'al Hijrah bulan Muharram. Ni satu Muharram ni 1441 Hijrah. Kalau tuan-tuan buka kitab sirah, ni saya bawa kitab sirah. Ini kitab sirah. Tuan-tuan buka kitab sirah, tuan-tuan tengok peristiwa hijrah Mekah di Madinah berlaku bulan Rabiul Awal. Ai, makin pelik eh. Hijrah bulan Rabiul Awal. Tapi bulan Muharram, satu Muharram orang cerita pasal hijrah. Pasal apa? Jawapan dia ialah sebab Sayyidina Umar zaman Rasulullah hidup dulu, waktu Nabi hidup, tahun tak ada. Kira tarikh ni, kalau Sayyidina Ali, Zaid bin Thabit apa semua depa tulis tarikh, 5 Rejab belakang tak ada. Tuan-tuan ni maklumat ni. Waktu Nabi hidup sampai Nabi wafat, orang Islam kalau tulis tarikh 10 Ramadan belakang tak ada. Kita orang Melayu, 31 Ogos 2019 tahun tu ada. Nabi waktu hidup sampai Nabi wafat tahun tak ada. Yang ni kalau tuan-tuan mengaji tarikh ada. Ni ilmu ni yang saya beritahu ni. Tahun tak ada. Sampai Nabi wafat tak ada tahun. Tak ada. Kemudian Sayyidina Umar jadi khalifah 2 tahun. Pun tak ada tahun juga. Sekala sebut 15 Dhul Qa'idah, belakang kosong. Tak ada. Awak ada surat ke zaman tu ustaz? Ada. Zaman tu ada surat, bahkan waktu Nabi hidup surat telah ditulis. Tarikh ada tapi tahun tak ada. Abu Bakar pun wafat, naik Sayyidina Umar. Sayyidina Umar lagi banyak surat. Sebab zaman Sayyidina Umar, zaman yang paling banyak kementerian diwujudkan. Hebatlah. Antara 4 orang khalifah, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali yang zaman keemasan, zaman Sayyidina Umar 12 tahun. Zaman keemasan Khulafa Rasidun. Bila Sayyidina Umar banyak surat, orang pun bagi tahu, wahai Amirul Mukminin, kita ni lah ni kerajaan Madinah. Bila buat keluar surat, cop Muhammadur Rasulullah, cincin hak Nabi buat tu. Tuan-tuan, surat zaman Rasulullah, Abu Bakar, Umar, cop di bawah macam stempel kita tu. Cop pada zaman tu ialah cincin yang Nabi buat daripada perak. Cincin tu tulis 3 perkataan. Perkataan paling bawah Muhammad, perkataan tengah Rasul, perkataan atas sekali Allah. Habis buat surat, cop macam tu. Sayyidina Umar banyak surat buat keluar sebab zaman Sayyidina Umar ni maju. Ada kementerian tu, ada kementerian pertahanan. Kemudian orang pun beritahu kepada Sayyidina Umar, wahai Amirul Mukminin, kerajaan Islam Madinah ni kita ni tak ada tahun. Tarikh kita 19 Safar kosong. Orang Islam umat Nabi Muhammad tak ada tahun. Wahai Amirul Mukminin, pilih satu peristiwa, kita mula daripada peristiwa tu tahun orang Islam. Sayyidina Umar pun panggil apa tuan-tuan? Zaman tu dia panggil apa? Paling tinggi sekali siapa? Satu kumpulan syura. Paling tinggi sekali syura. Syura ni semua orang hebat-hebat. Semua hebat dari segi kepimpinan dan juga ilmu. 2 sahabat Nabi yang hebat dari segi pentadbiran, boleh jadi Perdana Menteri dalam masa yang sama, ulama. Syura.
Syura dia mesti ada dua sifat. Satu, kepimpinan hebat, leadership dia hebat. Yang kedua, dia mesti alim. Itu syura. Sayyidina Umar pun panggil syura Sayyidina Uthman, Ali, Abdul Rahman Ibn Auf, syura, mesyuarat. Kita nak buat tarikh tahun untuk orang Islam, nak mula peristiwa mana? Sahabat A cadang, kita mula peristiwa Nabi lahir. Sahabat B cadang, kita mula peristiwa Nabi wafat. Sahabat C cadang, kita mula peristiwa hijrah. Bincang, akhir sekali buat keputusan, kita pilih hijrah. Kita pilih hijrah. Maka bermula dah daripada zaman tu, Sayyidina Umar pun mula kira. Sayyidina Umar pun tanya, ni tahun ni dah berapa hijrah? Berapa tahun dah kita hijrah? Mereka pun kira. Nabi mai tahun sekian, Nabi wafat lepas berapa tahun, mereka pun dapat. Nabi wafat tahun 11 hijrah. Lepas tu Sayyidina Abu Bakar pegang 2 tahun, jadi 13 hijrah. Campur pula Sayyidina Umar waktu tu, maka bermulalah kiraan tahun hijrah. Start daripada zaman Sayyidina Umar sampai malam ni. Tu baru dapat kan? 1441 hijrah. Tu yang 2019 tu apa dia pula Ustaz? 2019. Kita pilih apa belakang? M. Kalau orang Arab dia pilih apa? Mim. Orang Arab dia akan tulis dua, ni dua ni macam Arab ni, 2019. Tang ni dia tulis apa? Mim. Mim tu apa? Mim tu miladi ataupun Masihi. Apa dia Masihi? Nabi Isa. Awak Nabi Isa? Tak faham. Miladi. Benda apa miladi? Miladi iaitu kelahiran. Maksudnya 2900 tahun yang lalu Nabi Isa dilahirkan. Oh, panjang dalam hati. Nak dekat 60 dah ni, baru malam ni tau ni. Nasib baik main ceramah. No? 2019 tahun yang lalu Nabi Isa dilahirkan. Ish, lama Ustaz. Memang. Wafat tak lagi? Tak wafat lagi. Yang ni, ini iklan lah. Tak ada kena-mengena tajuk hijrah. Nabi Isa tak wafat lagi. Saya betul ke? Nak ingat cerita Nabi Isa 2 jam. Tu yang kata sampai subuh tu. Nabi Isa akan turun di tempat kami belajar di Syria nanti. Mari cakap macam pelik ni. Kami dorang ngaji Syria. Rumah saya dengan rumah Ustaz Farid dengan masjid yang akan Nabi Isa turun. Ini hadis sahih tuan-tuan ah. Yanzilu Isa ibn Maryam. Ha, jadi panjang. Ala manaratin bayda syarqiyyah Dimashq. Isa ibn Maryam akan turun. Turun daripada mana pula dah? Isa ibn Maryam akan turun di atas menara putih timur Damsyik. Damsyik tahu tak? Syria. Alhamdulillah. Rumah sewa kami dulu nak pi ke tempat menara tu kalau berjalan kaki lebih kurang 15 minit. No, 15 ke 20 minit lebih kurang macam itulah. Kalau laju sikit naik basikal lagi cepat 10 minit, jalan kaki 15-20 minit. Kemudian tentang hijrah, persiapan kita dunia dan akhirat. Malam ni hak umur 35 ada, umur 45 ada, umur 55 pun ada, umur 60 lebih pun ada.
Ada orang dia duk target, dia kata mak dia meninggal umur 68. Dia kurang-kurang 68, 66 macam tu lah. 57 pergi dah. Tak ada nanti 68. Law ni tahun 2019. Orang mati tak ikut umur. Pasal ke tak? Orang mati tak ikut umur. Ni hak duduk dalam masjid ni. Hak anak meninggal dulu pun melambak. Dia ada hidup lagi. Anak meninggal dah. Anak umur 16 meninggal dah. Dah dalam masjid. Anak umur 24 meninggal dah. Banyak ke sikit? Banyak. Nak bagi tahu apa dia? Nak bagi tahu kata dunia ni sudah hampir kepada akhir zaman. Bila dah akhir umum, akhir zaman ni akhir akhir hayat dunia ni, akhir hayat dia. Dia nak habis dah umum dia. Maka Nabi kata, kalau nak tahu dunia ni dekat-dekat dengan penghujung umur dia, kamu akan tengok antara tandanya banyaknya mautul fajah, banyaknya kematian mengejut. 3-4 hari lepas, ni cerita tiap-tiap hari ni tuan, tiap-tiap hari. Kami sekolah kami ambil surat khabar dua. Saya suruh ambil. No, tak semua benda yang ada dalam internet ni ada langsung abang. Tak ada, sebahagiannya tak ada. 3-4 hari lepas saya tengok berita. Berita mati ni setiap hari. Tapi nak abang kata kematian ni dia jadi lagi pelik, lagi pelik. Kan? Ada dua orang naik motor. Naik motor jatuh. Sikit je lah. Bangkit, perbaik sikit motor apa, ribas-ribas apa, naik balik. Sebelum naik-naik balik, tu telefon ayah. Beritahu ni tak sempat jatuh. Tapi tak ada apa lah, luka ringan-ringan lah, naik balik motor. Naik-naik balik, tak dan sejam, lori main serodok ke belakang, trailer. Trailer ni bukan lori tiga tan. Trailer main serodok ke belakang. Trailer main serodok tuan. Mati. Mati. Mati dua-dua, dua-dua mati. Mati hari ni punya mati tuan. Hari ni punya mati. Dia tak ada umur. Dia tak sama macam dulu dah. Dia tak ada umur. Tuan-tuan yang ada adik-beradik kerja jururawat ke pergi di hospital. No. Jumlah kematian hak umur 20-an, 30-an, 40-an lagi banyak daripada yang umur 60-an ke atas. 60 ke atas. Lagi banyak. Ha, lepas tu hak muda ni selamat je. Maka dengan sebab itu perlu lakukan persiapan. Sebab mati tak ada orang tahu bila mati. Dia warak macam mana pun dia tak tahu, termasuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satu manusia pun yang tahu bila dia mati. Dan tidak ada satu orang manusia pun yang tahu di mana dia akan mati. Tak ada. Ini rahsia mati. Sebab tu ada orang mati atas jalan raya. Ada orang mati atas kapal terbang. Meletup kapal terbang. MH berapa tuan-tuan nak meletup tu? Saya pun tak ingat lah, banyak sangat. Bukan hak hilang ni, hak meletup ni. Hilang-hilang MH 17. Hak kena tembak meletup lah. Tembak meletup. MH. Tak faham, tak tahu. Ha? 17 kan? Ha. MH 17. Tuan-tuan, MH 17 ni ratus orang duduk dalam tu. Pilot, attendant dia berapa puluh orang, orang dalam tu. Tua, muda, kaya, miskin, ada pangkat, tak ada pangkat, profesional, pakar, saintis, penuh dalam tu. Allah Ta'ala kata tak ada manusia yang tahu bila dia akan mati, termasuk para Rasul, termasuk para Nabi. Lagi Ustaz, termasuk Jibril alaihissalam. Dahsyat tuan, mati. Jibril pun tak tahu.
malaikat mati ke ustaz? Jawapan dia, semua yang bernyawa akan merasakan sakit mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernafas akan rasa bagaimana peritnya mati. Subhanallah. Kita duk ingat, tuan-tuan, saya sendiri duk ingat dululah, tak mengaji dulu ni, duk ingat yang mati ni orang. Orang rasa mati, binatang rasa mati, jin rasa mati, syaitan dan iblis rasa mati, malaikat merasakan kematian. Subhanallah. Sebab tu tidak ada siapa yang tahu bila dia akan mati. Apabila satu orang boleh mati waktu dia berdiri solat, tuan-tuan, orang tu dia tak boleh bayar dengan RM1,000, dengan RM1,000,000,000 kepada Allah untuk pilih dia mati waktu dia tengah berdiri solat, tak boleh. Kalau satu orang mati waktu dia sujud kepada Allah, waktu dia baca Quran, ketahuilah yang pilih untuk dia mati dalam keadaan sujud, yang pilih untuk dia mati dalam keadaan baca Quran, yang pilih dia itu ialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu kena minta nak mati elok-elok, minta dengan Allah. Allahumma ftim lana bi husnil khatimah. Ya Allah, matikanlah kami dengan kematian yang baik. Seumur hidup saya, nak dekat 40 dah hidup, saya pernah tengok, belum ada tandingannya lagi, seorang nenek wanita, nenek wanita lah no, seorang nenek yang meninggal dunia yang lebih mulia daripada nenek itu, belum pernah. Dan nenek itu pula jiran saya waktu di kampung dulu, jiran sebelah rumah, bukan selang pak buah, sebelah. Dekat-dekat nak meninggal ni, bukan dekat-dekat meninggal, setiap hari waktu saya kecil tu, saya akan tidur dengan mendengar bacaan Quran dia. Rumah sebelah, rumah kampung, kayu, dia baca di bawah, saya tingkat satu, tingkat atas. Tiap-tiap malam saya akan tidur dengan mendengar bacaan Quran daripada nenek ni. Tok lah, orang kedah panggil tok, duk nenek apa, nenek-nenek bahasa jauh kan. Tok ni, nak tidur saya akan dengar tok ni baca Quran. Bila dengar-dengar dia baca Quran, dan bila bangun esok pagi, suara itulah juga yang mengalunkan ayat Quran. Subhanallah. Bangun pagi mesti dengar dia baca. Tuan-tuan, mati, saya ada di kampung tu, tu mati bulan Ramadan. Bulan Ramadan ada kelebihan? Dah. Siapa mati bulan Ramadan, maksudnya Allah pilih untuk muliakan dia. Walaupun orang kampung semua kata dia jahat, tapi dia ada kelebihan yang Allah tengok dalam diri dia. Jaga-jaga. Tuan-tuan kata, biasa ustaz, meninggal bulan Ramadan, berlambak, nanti izat tak habis lagi, iklan kipas. Sibik AJK pandai, dia tengok saya pandai. Tisu nak habis dah. Tuan-tuan sekalian, ni pakat berlumba ni, pakat berlumba. Saya pun nak berlumba untuk mendapatkan redha Allah dan tempat yang paling tinggi di sisi Allah. Saya cemburu dengan kematian tu tadi. Saya cerita apa sifat dia, pasal apa dia dapat macam ni. Tuan-tuan, dia meninggal bulan Ramadan, lepas buka puasa, dalam semayang, ketika dia sedang sujud,
ketika dia sedang sujud. Yang keempat apa dia tuan-tuan? Pada malam Jumaat bulan Ramadan. Tuan-tuan cari lah. Tuan-tuan cari seorang yang boleh lawan. Saya masih mencari sampai hari ini yang menghimpunkan empat-empat kelebihan tu. Bulan Ramadan, selepas berbuka puasa, dalam salat, ketika sujud, pada malam Jumaat, empat anugerah dia dapat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Saya waktu tu tak berapa faham sebab budak. Tapi bila saya besar, bila saya dah besar, saya mengaji, saya ingat kematian tu ni. Waktu dia sujud tu dia mati. Anak cucu duk tengok, lama tok empa lah. Bukan tok saya, tok mereka lah. Mereka kata tu lama tok duk sujud tu. Pergi tepuk-tepuk, gerak-gerak, tolak-tolak, lembik, jatuh ni. Pelan je jatuh. La ilaha illallah, untung dia. Pasal apa tuan-tuan? Pasal tiap-tiap orang dia akan dibawa menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala di padang mahsyar dalam keadaan macam mana dia mati. Nabi kata kalau satu orang tu dia naik kereta, dia mabuk, bawa kereta yang laju, kemudian dia mati. Satu orang yang mati dalam keadaan mabuk, dia akan bangkit daripada kubur selepas tiup sangkakala yang kedua, bangun menuju ke mahsyar dalam keadaan mabuk, berjalan terhuyung ayang kanan dan kiri, di tangan beliau masih lagi memegang botol arak. Jalan sampai mahsyar, sampai mahsyar sana. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Mati tak boleh pilih. Cara mati tak boleh pilih. Tempat mati tak boleh pilih. Tapi kita boleh minta dengan Allah, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. 100% di tangan Allah. Kita pegang duit banyak mana pun, 10 bilion ringgit pun akan mati kalau pun ada dalam bank dia. Ada orang kaya tak mati? Ada orang kaya tak mati? Ada orang kaya boleh beli rumah? Ada orang kaya boleh tambah sehari? Sejam tak boleh. 100 juta pun wang dalam simpanan dia, dia tak boleh minta dengan Allah untuk extend sejam tak boleh. Allah takkan bagi. Nampak tuan-tuan? Yang berkuasa siapa? Allah. Yang berkuasa Allah. Kan kita tak tahu. Yang pertama tak tahu, yang kedua sakit. Sakit. Benda yang paling sakit dalam dunia ni mati. Benda hak paling sakit dalam dunia ni mati. Hari ni orang kata hak paling sakit sekali melahirkan anak, memang sakit. Melahirkan anak sakit. Kena kanser sakit. Saya tahun lepas accident. Tuan-tuan kenal ke tak tahu Ustaz Wadi Anwar. Accident 4 orang, seorang meninggal, seorang cedera parah. Cedera parah tu saya lah. 2 orang lagi sihat walafiat. Hari pertama meninggal boleh makan. Hari pertama meninggal apa dah? Hari pertama accident boleh makan dah. Tak ada apa, 2 orang duduk belakang. La ilaha illallah. Hak 2 lagi hampir mati. Bukan hampir mati, seorang mati sungguh. Doktor kata saya kena mati dulu. Doktor pun cabut juga. Dia boleh bincang sama-sama pakar. Dia kata hak ni lagi parah. Hak mana? Saudi. Sebab keadaan waktu tu lebih parah saya. Saya lebih parah. Sebab pecah, patah lah, macam-macam, bocong. Otak bocong. Ayat dia turun. Subhanallah. Dah lah. Sedang puasa saya.
Ha, tapi tak boleh buat pilihan untuk mati. Dan mati tu sakit. Ustaz, kalau Nabi dengan Rasul macam mana mati? Saya nak abang ke tuan-tuan malam ni, termasuk manusia yang paling baik atas muka bumi Allah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketua segala Nabi dan Rasul, bahkan ketua semua makhluk di atas alam ni, Nabi merasakan sakit mati. Ni hadis sahih tuan-tuan, yang ni hadis sahih. Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga kata Sayyidatuna Aisyah merasakan sakit mati. Allah sebut dalam Quran, kalla idza balaghatit taraqiya wa qila man raq wa dhanna annahu al-firaq. Tu ayat sakit mati. Waktu malaikat mai, dia cabut nyawa. Malaikat mai, dia cabut nyawa. Bila dia tarik daripada atas, ini badan orang, ini badan orang, ini kepala kan. Malaikat dia akan mai duduk di kepala. Tuan-tuan jangan kosong pula tempat tu. Saya hidup ziarah orang mati ni kosong, kepala kosong. Pasal apa tu malaikat duduk mai ramai? Mereka alam lain, tapi dia duduk tang tu. Ni orang kalau duduk atas katil, malaikat akan main duduk tang ni. Sebab dia nak tarik ruh daripada situ. Tarik. Bila saat pertama dia tarik ruh keluar daripada sini, dia tarik keluar. Wa dhanna annahu al-firaq. Semua orang akan tahu inilah kematian. Ayat Quran Surah Qiyamah, semua orang tahu itulah kematian. Pasal apa? Jawapan dia, sebab waktu orang mula rasa sakit mati, semua orang dalam alam ni termasuk saya, kita tak pernah rasa sakit seperti itu. Tak pernah. Kita pernah melahirkan anak, kita pernah sakit migrain, kita pernah kena kanser tahap 4, kita pernah kena sakit kepala, bedah di kepala. Kesemua kesakitan tu tak sama macam sakit mati. Sebab tu semua orang, bila malaikat Israel ataupun malaikat maut mula tarik nyawa dan roh daripada tubuh badan dia, Allah Ta'ala sebut dalam Quran, "Zanna annahu al-firaq." Iaitu dia yakin itulah kematian. Inilah mati ni, ni mati. Yang ni mesti mati. Sebab yang ni yang paling sakit. Maka Nabi pun ajak doa nak bagi hilang sakit mati, tak ada. Nabi ajak apa? Doa nak bagi kurang sakit mati. Apa dia doa dia? Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, ringankanlah kami ketika sakaratil maut. Nak hilang sakit ada tak ustaz? Doa hilang sakit. Hilang tak ada. Ringan ada. Allahu akbar. Tuan-tuan, doa ni tuan-tuan, saya tak pernah lupa. Saya tak pernah lupa. Saya tak pernah lupa tiap-tiap hari. Alhamdulillah. Bukan sebab duk ceramah pasal kematian, tapi alhamdulillah Allah ingat. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Tak boleh nak bayang nak pisah satu benda yang ada dalam tubuh kita buat keluar, kemudian jasad kita orang akan, orang akan bungkui kapan buat semayang, kemudian tanam. Orang tak pandang dah tubuh tu sebab dah tak ada nyawa. Orang tak bagilah kat dia pangkat, orang tak bagilah kat dia gaji, orang tak buh dah baju elok kat dia, orang tak bagilah dia duduk dalam rumah.
besar mana pun dia, garang mana pun dia, kaya mana pun dia, masyhur macam mana pun dia, tubuh dia takkan disimpan dalam rumah, tubuh dia takkan disadut, takkan dibalut dengan pakaian yang cantik, tapi dia akan disimpan di bawah tanah. Malam ni baru kita perasan yang berharga ni tubuh ni ke nyawa, ruh kan? Yang berharga, yang dinilai oleh Allah, ruh kita. Tubuh ni Allah tak nilai. Malam ni baru kita perasan, bila ruh keluar, orang tak pandang dah tubuh tu. Jam RM20 pun orang tak buah dah di tangan dia. Bila roh dia keluar, orang tak pandang dah tubuh tu. Orang kata simpan bawah tanah. Baju hak RM10 pun orang tak bubuh dah kat dia. Orang bagi pakai kain putih ya, tak potong apa. Balut-balut-balut, buh, tanam. Baru kita faham di antara roh dengan tubuh yang berharga rupa-rupanya ialah roh tadi, bukan tubuh kita ni. Hak ni akan berulat. Hak ni akan berulat. Tubuh kita semua akan berulat dan takkan siapa simpan dalam rumah. Dan kematian seorang sekali saja. Tak ada siapa mati dua kali, tak ada. Yang ni, berita ni seronok untuk kita semua. Rasa sakit mati tuan-tuan, seorang sekali ya. Jahat macam mana pun, rasa sakit mati seorang sekali saja. Siapa yang mati malam ni, contohlah, contoh, tengok ada sungguh. Last ni cakap ceramah malam ni last, maghrib tak sah last, isyak sah lagi last. Hai, ini yang betul. Kalau meninggal sungguh, Ustaz Farid beritahu lah esok. Tata saya. Subhanallah. Tuan-tuan, hak meninggal malam ni, tuan, yang meninggal malam ini, maka malam ni jugalah dia akan tengok buat pertama kalinya alam ghaib. Bukan tengok kelibat, tuan-tuan. Kita duk tengok selalu kelibat-kelibatnya. Paling handal pun tengok 5 saat. Habis peluh, kering tengkuk-tengkuk ni. Tak ada air, kering. Baru 5 saat tengok. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, bila malaikat maut mengambil nyawa kita, orang hak ajar dia malam ni, dia akan tengok benda ni. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Apabila malaikat maut mengambil nyawa, dia tarik daripada atas, tarik keluar, tarik keluar, tarik keluar. Lama kau ustaz nak rasa sakit, tak sama di antara satu orang ke satu orang yang lain, tak sama. Orang yang mati dalam keadaan husnul khatimah, orang-orang yang merindui Allah, orang-orang yang merindui akhirat, orang-orang yang tak teringin dengan dunia, sangat merindui akhirat dan Allah SWT, Nabi kata roh dia seperti air yang berada di dalam bekas minum. Apabila bekas minum itu dituang, maka mengalir turunlah air itu hingga kehabisnya. Lama ke sat? Sat saja. Begitulah kesakitan mati yang akan dirasakan oleh orang-orang beriman dan orang soleh. Satnya. Sakit tak? Sakit, tetap sakit. Lama ataupun sat. Orang jahat, munafik, fasik, orang kafir, macam mana pula? Jawapannya, roh mereka apabila direntak tarik oleh malakul maut, dia tak mau keluar. Sebab dia duk ingat dunia ni, ingatkan nak hidup lama.
Dia duk ingat tak ada akhirat. Dia duk ingat kita nak hidup selama-lamanya di dunia. Tiba-tiba datang malakul maut, ambil nyawa dia. Dia lari daripada malaikat maut. Malaikat maut rentak, bercerai-berai, terkoyak rabak roh dia. Lagi sikit tarik itu dia tak mau keluar, dia tak mau keluar, dia tak mau keluar. Dia nak duduk di dunia, dia nak kekal di dunia, dia nak kejar dunia. Tak habis-habis dengan dunia, dia nak sujud dengan dunia. Bila mai malaikat maut, dia tak bersedia. Dia ingat dunia destinasi terakhir, dia ingat dunia matlamat terakhir. Rupanya ada akhirat, rupa-rupanya ada perhitungan, rupa-rupanya ada Allah dan Rasulnya. Dia tak tahu. Sebab tu ruh dia tak mau. Ruh dia tak mau, dia tak tahu kata ada akhirat. Tarik, rentak, 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 akhirnya keluar. Tetap kena keluar, tetap kena keluar. Waktu itulah saya dan kita semua akan menyaksikan wajah malakul maut. Buat pertama kali dalam hidup kita, waktu tu. Waktu tu ruh duduk tang mana ustaz? Waktu tu ruh duduk di dalam tangan malakul maut. Tuan-tuan jangan bayang tangan macam tangan kita. Saya pun tak tahu. Wallahu a'lam. Nas'alullah as-salam. Rentak. Ruh kita waktu tu duduk dalam tangan malaikat maut. Kita pun tengok nampak malaikat maut. Tengok kat bawah nampak rumah kita. Oh, hak ni yang mereka duk cerita balik 30 Ramadhan ni ustaz. Ha, nanti saat hak tu merapu Ramadhan, roh tak balik. Dengar tuan-tuan, roh hanya akan tengok buat kali terakhir keadaan dalam rumah dia hari pertama waktu malaikat maut duduk genggam roh dia. Tentang tu je. Waktu malaikat maut tarik roh duduk dalam tangan, dia pun tengok muka malaikat maut, dia pun tengok bawah, nampak suasana dalam bilik hak dia duduk tu. Dia nampak anak dia dua orang duduk main game. Dia nampak anak dia seorang duduk di ruang tamu. Tak duduk pun di tepi dia untuk baca doa dan Quran kat dia. Tak. Sebab ayah tu sendiri yang tak ajang anak dia untuk baca Quran. Dia yang tak ajang anak dia untuk solat. Dia yang tak ajang anak dia untuk baca doa untuk ibu dan ayah dia. Waktu ibu dan ayah dia sedang azan. Dia yang tak ajang. Waktu tu dia nampak tak ada seorang pun anak dia dikeliling jenazah dia. Seorang duk isap rokok di luar, dua orang duk main game, seorang duk tengok TV, seorang duk di dapur. Lima-lima tak duduk dikeliling dia, tak berdoa, ya Allah, ampunkan ayah aku, ya Allah, ringankan beban dia saat sakaratul maut. Tak ada. Dia tengok, dia tengok. Tuan-tuan, Allah bagi peluang waktu tu je tengok. Kemudian, habis. Kemudian, habis. Habis tu apa ustaz? Habis tu, maksudnya, sila mulakan perjalanan ke alam barzakh yang jauh. Ruh tadi akan dibawa naik ke langit satu, langit dua. Lagi tiga, lagi empat. Duk sakit tak? Duk sakit. Waktu tu tuan-tuan, orang beriman ni waktu malaikat maut ambil nyawa dia, macam ayam ni tuang macam tu. Nabi yang sebut tuan-tuan, macam bekas ayam kita tuang buka ni, penutup ni tuang. Ayam yang keluar tu roh laju, roh keluar. Sakit tetap sakit. Bila kali pertama dia tengok muka malakul maut, dia pun tengok muka malakul maut. Nabi kata, nak tahu waktu tu kamu mati sebagai orang beriman ataupun orang yang dimurkai oleh Allah, ialah apabila kamu tengok malakul maut datang dalam keadaan wajah yang berseri-seri. Apabila malakul maut melemparkan senyuman kepada kamu, datang dengan rupa yang berseri-seri seperti bulan yang terang benderang, datang membawa pakaian daripada syurga untuk dikafankan kamu,
datang membawa wangi-wangian daripada syurga untuk diwangikan roh kamu, ketahuilah kamu mati dalam keadaan husnul khatimah. Sonoklah tuan. Sonok. Ketak tak? Ketak ke tak ketak? Takut ke tak takut? Kemudian siapa dia nak main pujuk kita ni? Duduk di alam orang. Tuan-tuan yang biasa travel, kita kalau pi negeri orang, negara orang, kita pi negara orang pun kita dah hasut. Sagi nak tidur mana, nak cari hotel, nak cari teksi, nak makan tang mana, nak pergi berjalan, nak tanya orang, kita dah berasa sedikit kerisauan. Ini bukan pi negara orang tuan-tuan, ni pi alam barzakh. Kita akan dalam keadaan takut. Maka turunlah, masukkan malaikat rahmat ramai turun. Maka Allah sebut dalam Quran, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu, orang-orang yang menyebutkan ketika mana dia hidup di dunia dulu, dia selalu sebut rabbunallah, Tuhan kami Allah, tsumma istaqamu, mereka ini ketika hidup mereka istiqamah melakukan amal ibadat. Tuan-tuan tahu waktu mati apa jadi? Tatanazzalu alaihimul malaikah, malaikat akan turun ramai-ramai, malaikat rahmat. Tatanazzalu alaihimul malaikah, malaikat rahmat turun bersusun-susun daripada rumah dia sampai ke langit. Alla takhafu wa la tahzanu. Allahu Akbar. Allah hantar punya ramai pasukan malaikat mai pujuk dia, mai bagi tenang dia. Wahai fulan, Tuan Haji, malaikat kata, wahai Tuan Haji, wahai fulan, sesungguhnya kamu orang beriman, jangan risau. Alla takhafu wa la tahzanu, jangan takut, jangan risau. Tuan-tuan, ayat ni, ayat hari pertama satu orang mati, kalau dia mati dalam keadaan beriman, malaikat akan turun, pujuk dia, tenangkan dia, jangan takut, jangan risau. Wa abshiru, bergembiralah, bil jannati allati kuntum tu'adun, dengan syurga yang telah dijanjikan selama ni. Malaikat akan pujuk dia, ni jangan takut. Kita fikir apa tuan waktu tu? Waktu tu kita fikir apa? Hak meninggal muda ni, anak kecil-kecil 5-6 orang. Dengan urusan hutang tak selesai, dengan urusan sekolah anak-anak, dengan urusan dia kerja. Meninggal umur 44. Meninggal umur 36, banyak urusan tak selesai, tapi dia orang soleh. Dia tinggalkan anak-anak yang soleh, dia tinggalkan isteri yang solehah. Dia orang soleh, jaga semayang, tak ambil hak orang, jaga isteri dia, bagi pengajaran anak-anak kat Islam kepada anak-anak dia. Bila dia meninggal, malaikat memujuk dia. Malaikat kata, tak apa, jangan takut hang, insya-Allah Allah Taala bagi syurga dekat hang. Jom jom kita pergi alam barzah. Macam mana dengan rumah saya tak selesai lagi, kereta saya, pekerjaan saya, anak-anak saya, isteri saya? Malaikat kata apa? Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Jangan risau. Semua urusan dunia kamu, kami akan uruskan, kata Allah. Jangan risau. Semua urusan dunia kamu, kami akan uruskan, kata Allah. Kami akan selesaikan. Maka Allah SWT yang selesaikan untuk orang-orang soleh. Untuk orang-orang soleh. Subhanallah. Hak ni persiapan tuan-tuan. Ni tajuk hak ceramah malam ni, inilah persiapan. Inilah persiapan dunia dan akhirat. Ruh baik ke, ruh tak baik ke, akan naik sampai ke langit tujuh. Langit satu, dua, tiga, empat, lima, enam, sampai tujuh. Kemudian turun balik, baru pergi alam barzah. Masuk alam barzah, tak habis lagi, tak habis lagi. Masuk alam barzah, ketika semua orang meninggalkan tanah perkuburan, semua balik. Nabi sebut dalam satu hadis, Nabi kata,
kamu duduk di bawah tanah sana, kamu akan mendengar bunyi tapak kasut terakhir yang meninggalkan tanah perkuburan. Jadi gerun dah. Adakah orang tunggu kita di tanah perkuburan? Ada ustaz, anak-anak dan isteri. Awak dia tunggu berapa belah hari? Nak tanya. Anak kita sayang kita tunggu di kubur berapa hari? 2 jam. Kawan-kawan, kawan baik, kawan baik nak tunggu 2 jam. Setengah jamnya. Tu pun kadang-kadang talqin tak habis, balik belah lah. Dia kata semua nak mati dia kata. Berapa jam tuan-tuan, manusia yang paling sayang tuan-tuan, berapa jam dia akan tunggu? Ni Nabi suruh saya beringat, kita semua beringat. Rata kamu akan balik, anak kamu akan balik, isteri kamu akan balik, rumah kamu akan balik, kereta kamu dibawa balik, rata kamu dibawa balik. Yang akan tunggu kamu satu saja, amalan kamu. Berapa banyak kamu beramal? Sebab tu hidup, jangan tanya berapa banyak dah duit bagi kat anak. Waktu hidup, jangan tanya berapa banyak dah tanah yang beli hadiah kepada anak. Waktu hidup, jangan tanya tentang soal dunia. Tetapi waktu hidup, tanya berapa banyak dah hari ni bekal akhirat yang telah saya simpan dalam buku simpanan akhirat saya. Hari ni tuan, hari ni berapa? Daripada pagi tadi. Daripada pagi tadi, berapa hari ini kita simpan? Berapa bacaan Quran kita? Berapa sedekah kita? Berapa semayang yang lama-lama kita tinggal, yang kita qadakan? Tengok, tak ada. Yang banyak kita ambil hak kawan ni, ambil hak kawan ni, mengumpat kawan ni, mengumpat kawan ni, kutuk kawan ni, kutuk kawan ni, yang tu banyak. Yang tu dalam senarai kita banyak. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Bila semua api, kawasan perkuburan pun kosong, malaikat rahmat, malaikat azab, malaikat maut passing roh kita kat orang lain pula. Mai dua orang malaikat baru, namanya Munkar dan Nakir. Apabila dia bercakap, cakap bukan, bukan jerekah, cakap keluar api dari mulutnya. Cakap. Di tangan mereka ada tukul daripada besi. Orang Kedah kata mertun. Lebih kurang tu lah. Seandainya tukul itu dihentakkan ke gunung, gunung tuan lah, gunung bukan rumah, gunung. Seandainya tukul itu dihentakkan ke gunung, maka berkecai debu lah gunung itu. Kalau badan orang, kalau badan orang, tukul tu kalau malaikat Munkar Nakir dia hempak ke gunung, berkecai debu gunung tadi. Kalau badan orang. Soalan 4 je. Semua orang tahu soalan tu. Tak payah buka buku SPM, tak payah buka, tak payah buat PhD. Soalan 4 je. Soalan nombor 1, man rabbuka? Bukan ma rabbuka, man rabbuka? Siapa Tuhan kamu? Yang jawab ketika itu bukan mulut ni, tetapi amal kita akan jawab. Amal elok boleh jawab, amal tak elok, kata Nabi dalam satu hadis yang panjang. Nabi kata siapa yang amal dia buruk, bila malaikat tanya man rabbuka, siapa Tuhan kamu, dia akan jawab ha ha. Ni Nabi beritahu tuan ni, ejaan dia dalam hadis tu ha alif ha ha, dia itu. Bila malaikat tanya man rabbuka, siapa Tuhan kamu, dia kata ha. Ha tu kena. Bukan ha tu suruh ulang soalan. Ha tu tak tahu jawapan. Lalu dia empuk dia, kecai dia. Kena dah, start kena dah.
Habis kena ketuk tak boleh jawab, maka dia dibawa ke alam barzakh untuk mula disiksa. Maka itulah permulaan kehidupan kita yang mengerikan. Cumanya tuan-tuan, kalaupun alam barzakh itu mengerikan, siksaannya dahsyat, ketahuilah kata Rasulullah, alam selepas barzakh lebih dahsyat. Tu dia ustaz. Ya. Sebab tu persiapan kena banyak. Amal kena banyak. Ibadah kena banyak. Amal mesti ikhlas, ibadah mesti ikhlas kerana Allah. Sebab habis alam barzakh, malaikat tiup sangkakala yang pertama, malaikat lain pula nama Israfil, dia tiup yang pertama, semua mati. Sekali dengan dia yang tiup pun mati. Sampai Allah panggil yang last sekali ada nyawa, malaikat maut last sekali ada nyawa panggil. Hak ni semua mati, tak ada siapa dalam alam ni. Dalam alam ini hanya Allah dan malaikat maut. Panggil malaikat maut, wahai malakul maut, siapa lagi berbaki? Baki tu ana, berbakilah aku wahai Allah. Wa baqita antal hayyul ladzi la yamut, dan berbakilah kamu wahai Allah, Tuhan yang maha hidup yang tidak mati. Maka berkata Allah, mut ya malakal maut, matilah kamu wahai malaikat maut. Maka matilah dia malaikat maut. Tuan-tuan, waktu tu dalam alam ini tuan-tuan, hanya Allah Subhanahu wa taala saja. Lalu Allah pun tanya, limanil mulkul yaum? Ini ada dalam Quran Ketika hanya Allah sahaja yang berkuasa di atas muka bumi dan alam ini. Bumi tak ada dah, kata muka bumi. Bintang tak ada dah, langit tak ada dah, matahari tak ada dah, laut tak ada dah, sungai tiang tak ada dah, Malaysia tak ada dah. Matahari semua tak ada dah. Malaikat-malaikat telah pun mati, binatang-binatang telah pun mati, syaitan dan iblis juga mati. Allah Ta'ala tanya, limanil mulkul yaum? Hari ini kerajaan milik siapa? Tak ada jawapan. Senyap sunyi alam ketika itu. Lillahil wahidil qahhar. Allah sendiri jawab. Kerajaan dan yang berkuasa pada hari ini ialah Allah. Al-Wahidil Qahhar, Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Berkuasa. Entahlah. Jadilah sembilan suku lah. Yang ni pun masyuk juga ada. Tuan-tuan sedar nak. Dan yang terakhir sekali tuan-tuan, yang tu terjuk kematian tu. No? Hijrah kita lah tu, persiapan kita. Nah, no? Persiapan kita. Tentang hijrah. Last kali. Waktu Nabi nak sampai ke Madinah ni. Ni penutup ni tuan-tuan, penutup lah. Nabi dengan Abu Bakar dengan seorang ni nama Abdullah ibn Uraiqib, dia ni tak Islam. Dia kafir. Tapi Abu Bakar upah dia untuk tunjuk jalan. Dia mahir jalan padang pasir. Tapi saya cerita panjang pula. Nabi dengan Abu Bakar dekat-dekat nak sampai dah dengan Madinah. Dengan Quba. Siapa yang dah pernah pergi umrah, waktu Nabi berhijrah daripada Mekah pergi Madinah, sebelum sampai bumi Madinah, betul-betul Madinah hak Masjid Nabawi hari ini, sebelum sampai tapak Masjid Nabawi, Nabi sampai di Quba, Nabi duduk beberapa hari di Quba dan semayang Jumaat berdekatan tu. Sebab tu Masjid Quba ni masjid yang besar, hebat. Masjid pertama yang Nabi buat dengan orang Islam, Masjid Quba. Dekat nak sampai dengan Quba, tiba-tiba di belakang ada seorang pahlawan Quraisy yang bukan Islam, yang kafir. Nama Suraqah ibn Malik, dia kejar Nabi.
Lebih kurang 1 kilometer Abu Bakar dah nampak. Abu Bakar nampak dekat belakang. Abu Bakar kalih belakang. Dia kata, ya Rasulullah, ada orang. Nabi kata, jom jalan. Tengok Rasulullah. Jom jalan. Lepas tu Suraqah makin dekat. Suraqah ibn Malik ibn Ju'shum. Waktu tu tak Islam. Lepas tu dia masuk Islam. Dia makin dekat, dia makin dekat. Sampai 200 meter, 100 meter. Abu Bakar kata, ya Rasulullah, innahu la Suraqah. Wahai Rasulullah, salah seorang pahlawan Quraisy, bukan orang biasa, pahlawan Quraisy sedang mendekati kita. Nabi kata, biarkan. Sampailah Suraqah lagi beberapa meter saja dengan Nabi. Nabi pun tengok dia, Nabi pun berdoa kepada Allah. Lalu terbenam kedua-dua kaki kuda yang ditunggang oleh Suraqah, terbenam masuk dalam pasir, tergolek-goleklah Suraqah dekat dengan Nabi. Nabi kata, wahai Abu Bakar, tanya dia, apa yang dia nak? Tuan-tuan, kita orang digan nak bunuh kita, jatuh-jatuh kita nak buat apa? Ui, sedaplah. Orang ligan nak bunuh kita, jatuh tergolek-golek depan kita, nak buat apa tuan? Nak tolong angkat. Yang tu Rasulullah. Nabi kata, wahai Abu Bakar, tanya dia, apa dia nak? Abu Bakar tanya, wahai Suraqah, apa kamu nak? Dia kata, wahai Suraqah ni sebenarnya dia jatuh 3 kali. Saya pendek sebentar. Mula-mula dia jatuh dah, tergolek dah jauh. Dia tergolek, lepas tu dia naik. Dia pecut lagi kuda dia, dia tergolek. Dia naik balik kuda dia, dia pecut lagi, dia tergolek kali ketiga. Bila dia tergolek kali ketiga, dia kata, aku takkan dapat sentuh kamu. Dia kata, aku takkan dapat sentuh kamu. Innaka rajulun mamnu'. Sesungguhnya kamu adalah lelaki yang dihalang dan dilindungi oleh Allah. Abu Bakar tanya dia, kau nak apa wahai Suraqah? Suraqah pun beritahu, kerajaan Mekah buat keluar tawaran, siapa dapat tangkap Muhammad hidup ataupun mati, hadiah dia ialah 100 ekor unta. Kita kata apa? Alah, 1 ekor unta, siapa dia? No. Tuan-tuan ingat 100 ekor ayam? Unta seekor berapa? 1,000 lah. Unta RM8,000. Kalau 10 ekor, RM80,000. 100 ekor, RM800,000. Nak dekat 1,000,000 kan? Siapa yang dapat tangkap Muhammad, mati ataupun hidup, 1,000,000. 1,000,000 zaman tu kan? Maksudnya nilai tu besar. Maka Suraqah pun kata, wahai Muhammad, Mekah janjikan siapa tangkap kamu boleh dapat 100 ekor unta. Nabi kata, baliklah wahai Suraqah. Baliklah. Dia kata, wahai Muhammad, aku kejar kamu daripada Mekah, nak main sampai ke Madinah ni susah. Tuan-tuan tengok apa perangai. Dia kata, boleh tak wahai Muhammad, hang tulis sikit surat, kata aku jumpa hang. Kot tak boleh 100, boleh 30. Hang tulis surat sikit, kata aku jumpa hang. Tak boleh tangkap, tapi jumpa. Tuan-tuan tahu apakah Nabi kata? Nabi kata, wahai Suraqah. Tuan-tuan, waktu tu Nabi orang Mekah hijrah pergi Madinah. Berapa ringgit Nabi bawa? Rumah Nabi tinggal. Kereta Nabi tinggal. Contoh ni contoh. Zaman kita lah ni. Rumah tinggal, kereta tinggal, duit tinggal, ladang tinggal, baju tinggal. Semua harta kita tinggal. Selai sepinggang, bawa bekal baju sikit. Nabi kata, wahai Suraqah, mau tak? Aku janjikan kepada kamu pada suatu hari nanti, kamu memakai 2 gelang kerajaan Maharaja Kisra. Tuan-tuan, gelang dia bukan hak 20,000 tuan. Hari ini pun cincin boleh sampai 20 juta. Cincin boleh 20 juta cincin. Zaman tu yang paling kaya sekali 2 maharaja, Maharaja Parsi dan Maharaja Rom. 2 maharaja yang paling kaya di dunia. Nabi bagi tahu waktu tu, tuan-tuan sekalian, Nabi kata, wahai Suraqah, maukah kamu aku berjanji kepada kamu, satu hari nanti kamu akan dipakaikan 2 gelang Kisra
Dua gelang yang dipakai oleh Maharaja Kisra yang boleh jadi waktu itu harga dia 100 juta di sebelah kanan, 100 juta di sebelah kiri. Gelang tu jenis panjang ni. Maharaja ni dia bukan pakai gelang seorang tu. Gelang dia macam ni. Dia tutup ni, tutup lengan ni, gelang, gelang emas. Apa jawab Suraqah? Suraqah kata, ya. Tuan-tuan, Nabi bagi janji dekat Suraqah. Waktu tu Nabi, rumah pun tak ada. Nabi ada kerajaan aku ustaz. Kerajaan apa? Mekah pun Nabi kena halau keluar. Nabi waktu tu bukan Perdana Menteri. Nabi ketika itu bukan Menteri Besar. Nabi waktu tu bukan Ahli Parlimen. Nabi waktu tu bukan Ahli Dewan Undangan Negeri. Nabi ketika itu Menteri Besar pun tidak. Tetapi Nabi menjanjikan, wahai Suraqah, satu hari nanti aku akan membentuk sebuah negeri, aku akan membentuk sebuah negara, dua buah negara, tiga buah negara, dan akhirnya umat Islam akan tawan kerajaan Parsi, tawan dan kalahkan kerajaan Rom. Gelang yang dipakai oleh Maharaja Rom waktu itu akan disarungkan kepada kamu, wahai Suraqah. Tuan-tuan, apa dia yang Nabi faham? Apa yang Nabi ada? Yakin dan iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Percaya dengan Allah. Yakin dengan Allah. Islam akan memerintah, Islam akan menang. Rom dan Parsi akan kalah dengan kuasa Islam. Sungguh tuan-tuan, lepas Nabi wafat, lepas Abu Bakar wafat, pada zaman Sayyidina Umar, kerajaan Parsi dikalahkan oleh kerajaan Islam, dikalahkan oleh tentera Islam. Harta kekayaan Parsi, tuan-tuan bayangkan, kerajaan Parsi semua harta tu dipindahkan ke Madinah. Waktu tu, waktu itulah Abu Sayyidina Umar dia pegang dua gelang kerajaan Maharaja Parsi. Duk di tangan dia, dia pegang gelang satu dan gelang dua. Sayyidina Umar kata panggil Suraqah. Suraqah tu waktu tu masuk Islam, umur 80 lebih dah. Suraqah pun mai, dia pun panggil dia, dia mai bertungkat. Dia kata, ya wahai Amirul Mukminin, ada apa yang boleh saya bantu? Sayyidina Umar kata, wahai Suraqah, bukankah dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjanji untuk diberikan gelang kerajaan Parsi kepada kamu? Suraqah kata, ya wahai Amirul Mukminin, wahai Suraqah, saksikanlah gelang kerajaan Maharaja Parsi itu di tangan aku sekarang. Bersaksikanlah wahai Suraqah, perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu benar, janji Nabi benar. Andainya apa yang Nabi bagi tahu di dunia itu benar, maka apa yang Nabi bagi tahu tentang akhirat itu juga benar. Jadi pakat-pakatlah kita percaya dan yakin dengan apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang baik daripada Allah, yang lemah daripada diri saya sendiri. Aku lupa dia ada astagfirullahalazim. Ya, sekadar itu dulu insya-Allah pada malam ni. Semoga kita semua dihimpunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar bersama dengan kumpulan yang masuk dalam syurga dalam keadaan tidak ditimbang dan tidak disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu ataupun mukjizat-mukjizat ilmu yang boleh terbit pencerahan dalam diri kita yang ini, apa yang saya simpulkan sekian dari ceramah saya ini, dan selama saja yang terdapat yang kata ilmu dan kubah-kubah telah, jadi insyaAllah pencerahan yang kita nampak besar pencerahan Rasulullah SAW, hijrah dalam diri kita itu bermula dalam diri kita, hijrah kepada hati kita, hijrah kepada amal ibadah kita. Kalau kita sebelum ini buang-buang amal, kawangkan amal kita. Sebab kehidupan kita selepas mati itu lebih panjang. Kehidupan kita selepas mati lebih panjang daripada itu. Jadi itu, nah, sama-sama kita beramal, saya berusaha itu saya berdoa Tuhan. Sama-sama kita beramal, semoga Allah membuka dosa kita, berikan rahmat kepada kita juga, Allah berikan jadian kepada kita semua, dan Tuhan makmurkan maka kita di kampung kita ini, di universitas dan malam kita, Tuhan juga berkata, insyaAllah.
warahmatullahi wabarakatuh.